Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, bersama Panglima Biring. Izin melaporkan situasi lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pada tanggal 5 Januari 2024, situasi masih terkendali. Perintah siap dilaksanakan, atensi bersama Panglima Biring. Baru vlog ini melaporkan situasinya terkendali ini. Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Bagi teman-teman saudara-saudara yang merantau di luar kota Makassar, khususnya orang Makassar, Bugis Makassar, yang merantau di luar Makassar, jauh dari Makassar, supaya bisa melihat situasi Makassar aman, tertib, dan terkendali. Mantap, siap. Ini saya mau bertemu Bapak ini Suku Mandar, Sulawesi Barat. Saya mau berbincang-bincang sama beliau. Beliau di sini sesepuhnya orang Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Indawas satu Mandar, Pak Kang. Bersama ini luar EU, kalau orang Jakarta bilangnya saudaraku. Bagaimana kabarnya luar EU? Ya, alhamdulillah sehat-sehat di Makassar. Oh ya, karena saya itu sama beliau itu suka dan dukanya sama beliau lama, sama-sama baru ketemu lagi ini bersama beliau. Pesan-pesan untuk rakyat Indonesia. Ya, saya pesan-pesan, mudah-mudahan pemilihannya aman-aman saja. Memang asli Pemandar? Pemandar? Ya, asli Majene? Tepo? Ya, ibu bapak orang Mandar. Orang Mandar Tepo ini Sulbar? Ya, Sulbar. Berarti seperti pendampingnya Panglima Biring, bojonya Panglima Biring itu Bugis Mandar, Sulawesi Barat. Panglima Biring lama tugas di Sulawesi Barat, khususnya di Majene, Sulbar, Majene, Tomandar. Ingin bertanya, Pak, ya. Kalau pensiun nanti mau jadi apa? Mau jadi caleg atau mau Pak Lurah? Ya, terima kasih banyak ini saudaraku, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau pensiun, Panglima Biring, kalau masih ada di Makassar, insya Allah kalau memang dicalonkan jadi caleg, saya akan menjadi caleg. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kami. Amin ya robbal alamin. Mau jadi caleg, ingin membantu rakyat, suara-suara rakyat akan ditampung Panglima Biring, terus disampaikan ke DPR, DPR di tingkat daerah maupun pusat. Suka dan dukanya tinggal di Makassar, luar EU, saudaraku. Ya, kalau sukanya ya lebih banyak sukanya, dukanya ya hampir tidak ada kalau ya, sukanya. Amin ya robbal alamin, semoga rakyat Indonesia seger kewarasan semua, luar EU. Dan pesan-pesannya Panglima Biring, jauhilah narkoba. Kedua, hindari tindak pidana kejahatan, khususnya pencurian, begal, maling pitik, maling wedus, pacoro ya, kalau ya. Pacoro, jangan damo pacoro. Ini racun. Terutama kejahatan korupsi, koruptor harus diberantas. Saudaraku toh, keluargaku, inawasai. Dan semoga rakyat Indonesia seger kewarasan semua, sehat dan sukses semua. Panglima Biring, bocah cepu blora, tapi jangan lupa taati peraturan lalu lintas ada di jalan raya. Kalau naik motor pakai helm, naik mobil pakai safety belt, SIM STNK dibawa, karena kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran lalu lintas. Monggo, matur sembah nuwun Panglima Biring, wong Jawa. Oke, siap. Terima kasih ya. Semoga sukses.
Merdeka. Ya, Merdeka. Siap. Saya mau ke sana dulu, Lore. Kantor di ya? Polda, di Polda. Oh, ini nak basai. Teman dar. Ada nanti buku apa itu? Kasihkan. Oh iya. Pokoknya kalau ada apa-apa urusan kasih tahu saya di Polda. Panggil mandiri, akan saya bantu. Saya akan membantu rakyat. Apalagi lu luar aku sendiri. Ayo, izin. Oke. Oke. Ya, sudah ketemu ya, sama. Ya. Nanti kasih tahu saya. Ya, saya bantu. Ini bersemu dengan lu luarku, saudaraku, tokoh mandar yang ada di Kota Makassar. Nah, sekarang Panglima Biring mau jalan-jalan dulu. Plok, plok, plok. Situasi Kota Makassar terkendali. Lancar terkendali. Monggo, monggo, monggo. Matur sembah nuwun. Nih. Ini masyarakat yang di luar Sulawesi Selatan tahu situasi lalu lintas yang ada di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, yang merantau ditahu lewat medsosnya Panglima Biring. Terima kasih.